Oke, ini lawan boss kali ini, guys. Oh, gue bisa nge-heal. Oke, lawan golem kali ini, guys. Life Destroyer. Come to us, Activision. Halo guys, di video kali ini gue main game Skylanders Ring of Heroes. Ini game sebenarnya udah lama ya, dan sekarang kalian sudah bisa download game ini di Play Store Indonesia nih, guys. Karena gue juga belum pernah cobain gamenya. Oke, langsung saja, coy. Kaos. Kaos, guys. Baju, ya. Oke, kita skip aja percakapannya. Langsung saja kita battle di sini. Dan ya, ini sistemnya mana ya? Menggunakan energi. Itu ketutupan sama facecam saya tuh, guys. Oke, sekarang kita tap to attack dulu di sini. Cakep banget ini. Desain monster-monsternya bagus ini, saya suka. Langsung. Oh, area dong. Ya, ini gamenya turn based ya. Nah, ini si Chaos tadi nih. T-shirt mana T-shirt? Oke, ini Spyro and just in time to help stop chaos. Percakapannya kita skip aja. Waduh, ternyata skillnya, wih, ada debuffnya, banyak sekali debuffnya itu. Oke, kita kasih skillnya. Explosion, tebel juga ya si Chaos ya. Oh, skillnya bagus sekali tuh si Spyro tuh. Kayaknya si Spyro yang jadi icon dari Skylander ini yuk. Oke, ini pakai dual blade ya. Musiknya intense banget ini. Oke, tadi ternyata prolognya, guys. Oh, yang udah pernah mainin gamenya silahkan komen di bawah. Tapi ini gue baru cobain gamenya nih, guys. Oke, ini karakternya kalian bisa, ya kalian bisa pilih avatar kalian mau cewek atau cowok ya. Ini baliknya gimana nih? Cancel. Oh, ini yang cewek nih. Yang cewek rambutnya bagus-bagus ya. Oke, gue pengen pakai yang ini nih. Oh, yang merah bagus. Skin tone-nya. Yang ini udah bagus sih. Well, karakternya tuh ngingetin sama Dragon Age juga sih. Terutama untuk yang cowoknya itu loh. Oke. Ini seingat gue ya, guys. Seingat gue ini game tuh belum bisa di-download di Play Store sebelumnya. Dan ini gue baru bisa download ini di Play Store. Ada notifikasi dari Google Play Store soalnya. Sebelumnya tuh masih tahap pre-registrasi gitu. Sebenarnya game ini sudah rilis di region Amerika juga ya, Amerika dan juga Europe itu. Oke, ini dapat anggota baru sepertinya Stealth Elf. Kali 30. Waduh. Musiknya enak banget ini. Summon. Ya, sambil nungguin gamenya ini apa? Summoner's War Chronicles yang MMORPG. Grafiknya bagus loh nih, coy. Oke, bisa balik dulu, kita ke settings dulu nih, guys. Siapa tahu aja support dengan high frame rate. Grafik sudah high. Ya, seperti ini tidak support high frame rate ya. Karena masukin siapa ya? Yang api udah, yang ini nih belum nih. Auto place. Terus save, terus start. Oke. Baru ada 3 monster sini. Oh, gue jadi pemimpin dari ketiga monster yang gue punya ini ternyata ya. Oke, jadi sistemnya di sini mana atau energi gitulah, guys. Nah, kalau kalian lihat di bawah skillnya itu ada jumlah mana konsumsi, jumlah mananya berapa masing-masing skill. Ada animasinya, keren. Oh, ini animasi juga mungkin yang di sebelah kiri. Bentar, ini yang skill 4 deh, skill 4 kayaknya beranimasi itu. Bentar lagi. Ini sistem skillnya ngantri ternyata. Oke, mantap. Part 1 quest is now complete. Lucu-lucu nih. Kali ini kita lawan apa tuh? Golem ini? Golem kayu, bos. Kita gunakan yang ini dulu. Hajar dulu yang kecilnya. Lah. Knockdown kenapa tuh? Apart from HP, all characters have endurance. When attack, endurance will decrease. Oh, ada endurance. Jadi kalau habis dia tuh knockdown, guys. Sepertinya defense-nya bakal melemah itu. Dan damage yang diterima sama dia juga kayaknya bakal ini. Bakal lebih banyak lagi. Oke, itu endurance-nya jatuh lagi.
bisa dibilang kayak super armor gitu kali ya. Oke, balik ke kota lagi. Sepertinya ada tutorial baru di sini. Kita summon akhirnya, waktunya gacha nih guys. Oke, sekali doang. Ayo, ayo, warna ungu ini. Barbella, oke. Summon. Oh, gue dapat fragmennya. Kalau ngumpulin fragmen juga bisa, bisa ini ya, bisa summon hero lain gitu loh. Ini Barbella sepertinya OP juga nih. Kita coba nih Barbella. Nah, langsung aja kasih skill 1-2. Area. Dim, area semua loh, cuy. Ini senjatanya kayak barbel buatan ya. Lucu asli itu senjatanya kayak barbel buatan gitu loh. Di semen ya kan barbelnya? Iya. Woi, push up ya, Pak. Push up, sit up. Ada kucing. Kali, you can strike to this out more. Siap, siap. Blade slash. Mati, one down. Dua yang udah mati ya. Nah, makin kemarin udah mulai sakit nih damage-nya nih, guys. Ini ngapain kentut apa gimana dia tuh kambing gua? Bener-bener. Oke. Karakternya lucu-lucu ini. Oke. Oke, lanjut di stage 9 di sini. Makin di sini banyak banget monsternya. Nah, itu ada brokoli tuh, Kak. Jadi ini dia brokoli guy. Kita serang dulu brokoli guy-nya, hajar terus. Ayo lo mati kau. Oh no. Ya, brokolinya mati. Nah, masih kurang sakit itu. Sepertinya gua bakal upgrade perbilanya deh. Dan di sini juga seperti gua enggak belum ngelihat sih ini ada hero atau karakter yang bisa nge-heal. Di ya, musuh pun juga belum ada ya yang bisa nge-heal ya. Oke, ini lawan boss kali ini, guys. Wut. Kok bisa gitu, bos? Oke, langsung aja hajar. Oke. Oke, ini endurance-nya itu ada 8, 6, sisa 6. Wuhuu, sisa 5. Ayo, guys. Bisa. Aduh, Barbella. Diserang terus. Astaga. Damn, dia berubah, coy. Astaga. Dengan charging itu. Ayo. Nge-charging, cepet. Knockdown, oke, nice. Ajar. Ajar lagi. Dikit lagi. Ya, Barbella bisa mati nih. Ayo menangin tanpa ada karakter yang mati. Cepet. Cepet, kambing. Ya, mana gua habis ternyata. Waduh, Barbella udah mau mati nih. Oke, udah menang, guys. Wah, hampir aja. Tapi dia udah nge-charging tapi belum begitu sakit juga itu skillnya. Oke, stage 9 cukup intens, cukup seru tadi itu. Kita skip lagi story-nya. Well, sepertinya story-nya menarik, kalian tinggal baca aja kalau misalnya suka ya. Oke, kita pasangin rune kah ini? Iya, ini rune ya. Bisa di-upgrade juga ya rune-nya. Power up. Oh, ini pakai gold doang sih. Jadi upgrade-nya pakai gold doang, guys. Enak banget ini. Ke plus 6 itu udah berubah jadi biru ya. Kita lihat apakah bisa hancur juga di sini. Sebenarnya nggak bisa deh. Oke, berubah jadi ungu. Kita coba sampai plus 15 ya, guys. Gini. Wuhuu, yang warna kuning udah coy. 12. 15. Nice, 13.
14. Nice, satu kali lagi. Satu kali lagi. Untung aja gak bisa hancur ini ya. Oke. Runya udah legendary coy, warna ini warna orange deh, gila mantap. Tapi susah juga kan. Oke, kita test drive dulu nih guys. Oke, ini ada elemen. Banyak banget elemennya di sini. Tap the water element button. Ayo round 15, harusnya. That's what I'm talking about, man. Langsung udah langsung mati udah nih. Gila sekali. Plus 15 runnya gimana nggak sakit itu? Mana rune attack lagi yang gue dapet tadi? Oke, di sini tuh ada weekly quest, terus ada daily quest juga, terus ada challenge di sini, terus ada duels juga. Kalian bisa PvP ternyata di sini ya. Tapi sepertinya untuk PvP-nya tidak real time deh di sini. Oke, di sini juga kita bisa ngebangun gitu, coy. Ini ada gold collector di sini ya. Oke, build di situ. Terus ada Skylander di sini, kita cek. I'm going to introduce some very special villains. Ada villain. Summon. Oke. Jadi di sini ada penjahat, kita bisa summon, maksudnya apaan dulu nih? Oh, jadi untuk penjahatnya atau monster-monster musuh juga kita bisa dapetin ya. Nah, ini nih, Broccoli Guy. Asli lucu namanya nih. Yang ini elemennya air by the way, guys. Oh, ini hero-hero Skylander-nya. Yang ini villain-nya. Atau penjahatnya ya. Hero-hero Skylanders ternyata banyak sekali tuh. Kalian juga kalian bisa beli nih. Tapi harus naik level dulu. Belinya pakai ini apa? Purple Diamond itu. Di sini juga ada distorted dimension. Oh man. Wah, ini dungeon-nya ternyata, guys. Apa kita coba masuk ya? Jadi ada live dungeon, terus ini elemen-elemen dungeon semuanya di sini. Kita coba masuk ya. Ini lawan golem, coy. Edit masukin double intense. Oke, kita masuk. Well, ngingetin juga sama main Summoner's War sih ini game. Oh ya, by the way, di sini juga ada sistem autonya ya. Game speednya juga bisa dipercepat tuh. Lihat itu. Rune plus 15 dong. Oke, lawan golem kali ini, guys. Life Destroyer. My gosh. Musiknya intense sekali, coy. Fokus mob deh. Kita fokus mob dulu. Anjir. Sakit, men. Oke, kurang sakit ya damage-nya dia ya. Oke, waktunya hajar bos. Jadi kita bisa pilih juga sih targetannya di sini secara ya yang pilih komputer. Bagus untuk ini fitur auto nih yang aim yang ini nih. Enggak sakit dong ya. Tapi gila sih musuhnya benar-benar bagus itu desainnya, saya suka nih. Oke, dungeon pertama kelar. Fitur dungeonnya ternyata banyak sekali, men. Oke, ini dia bos, Fire Destroyer. Gua fokusin ke bos aja dulu. Kita fokusin ke bos, guys. Darahnya, gila, endurance-nya ada 21. Susah ke knockdown nih. Wuhuu, mantap sekali. Udah di boost rune-nya. Rune-nya memang benar-benar berpengaruh sekali di sini untuk damage kita, men. Jadi ngumpulin rune ya dengan bintang yang gede terus di enhance sampai plus 15 terasa sekali, coy. Oke, jadi ini Water Destroyer-nya. Gila sekarat itu mob-nya. Mantul. Aduh, mananya habis lagi nih. Gua bisa nge-heal kok. Karakter avatar gua punya skill heal ternyata, guys. Astaga. Gua baru tahu itu.
Oh, mungkin dari ini, dari karakter villain-nya ya. Water strike. 6 detik gue pengen coba ini dulu. Oke, udah mati dia. Wow, di sini kayak golden sign. Astaga, gue kenapa pakai 4 mana di itu, astaga. Ini dulu. Santai aja dulu mainnya. Nah, kita sekarang kita coba pakai nih. Oh, di summon, guys. Astaga, kita summon ternyata. Jadi selain punya skill kill avatar kita, kita bisa summon villain juga ya. Mampus kalian. Kita ajar itu dulu. Oh, man. Main sakit sih. Kita heal, kita heal, kita heal. Mantap. Strike. Well, berasa tebalnya sih yang ini dibanding dungeon sebelumnya. Ayo guys, ayo guys. Oke nih, final attack. Belum. Belum ternyata. Oke, kalau gitu kasih poison spores. Mantap, down. Akhirnya kelar juga semua dungeon-nya di sini. Oke guys, jadi seperti ini lagi gameplay dari Skylanders-nya. Kalau kalian suka dengan gamenya, kalian bisa download langsung game ini tuh di Play Store Indonesia ya. Link download ada di deskripsi guys. Sampai di sini dulu video gua kali ini. Thank you semua buat kalian yang udah nonton dan sampai jumpa lagi di video gua selanjutnya. Bye bye.